Beredar foto Gregorius Ronald Tanur alias JRT, anak anggota DPR RI menangis usai jadi tersangka kasus penganiayaan Dini Sarah Afrianti hingga tewas, Jumat 6 Oktober 2023. Gregorius diringkus polisi setelah aniaya kekasih hingga tewas di basement apartemen pada Selasa 3 Oktober 2023. Dalam konferensi pers yang diunggah Instagram undercover AB, Gregorius Ronald Tanur tampak diiringi oleh polisi. Pria bertubuh tinggi itu hanya tertunduk sepanjang digiring polisi ke depan awak media. Tersangka yang mengenakan rompi merah bertuliskan tahanan Jatanras pun terus tertunduk selama menjalani konferensi pers. Setelah menjalani konferensi pers dan ditetapkan sebagai tersangka, anak anggota DPR RI tampak menangis, sementara tangan yang diborgol tak bisa mengusap air matanya. Momen tersebut sontak menyita perhatian publik, bahkan tak sedikit yang tuai kecaman yang meminta pelaku untuk dijerat hukuman berat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.